ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون Kemudian masalah berikutnya Ini yang ke-12 tentang syarat harus ada mahram bagi perempuan. Iya. Jadi khusus untuk perempuan ada syarat yang keenam. Kalau tadi kan penulis sebutkan empat syarat. Syarat kewajiban. Terus saya terangkan bahwa kalau kita detailkan semuanya berapa syarat? Ada lima. khusus untuk perempuan ada syarat yang keenam. Ada syarat tambahan. Apa itu? Kata beliau wa yashtaratu liwujubihi al-mar'ati wujudu mahramiha dan disyaratkan untuk kewajiban haji terhadap perempuan dia memiliki mahram dia memiliki mahram ya maka ini syarat tambahan ya karena di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin Taqwallahu wal yawmil akhir antusafira illa wa maaha du mahram Tidak halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan safar melakukan perjalanan kecuali dia memiliki mahram. Iya. Jadi ini Hadits tegas ya menunjukkan tentang wajibnya perempuan itu memiliki mahram. Jadi ini tambahan syarat. Nah ini syarat yang keberapa? Syarat yang keenam khusus untuk siapa? Khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Iya. Baik. Karena sudah menyinggung tentang mahram, maka penulis rahimahullahu taala menerangkan siapa mahramnya. Siapa mahramnya? Ini membab istidrat hanya sekedar memperluas pembahasan saya memperjelas dan pembahasan tentang mahram sebenarnya bukan dibahas di pembahasan haji ini ini dibahas di pembahasan nikah biasanya di bab nikah tapi beliau katakan bahwa mahramnya wa mahramnya adalah suami ya wa alaihi ala dan siapa yang menjadi mahram baginya untuk selama-lamanya Binasa bin au sababin mubah disebabkan karena hubungan nasab atau karena sebab yang boleh sebab yang boleh nah, itu definisi mahram bagi penulis ringkasnya di pembahasan mahram itu mahram memang yang dikatakan masuk ke dalam mahram itu ada tiga sebab sebab yang pertama karena nasab ya Sebab yang pertama karena nasab Dan sebab yang kedua Karena Apa namanya Pernikahan ya, Atau afwan Sebab yang kedua karena aradha ar Karena persusuan Dan sebab yang ketiga Karena musaharah Karena musaharah Adanya hubungan Di belakang pertalian pernikahan itu Baik ini tiga sebab. Ya sebab yang pertama nasab, yang kedua dan ketiga ini yang dibahasakan oleh penulis dengan bahasa sababin mubah, sebab yang boleh, sebab yang boleh dari sisi susuan dan dari sisi pernikahan. Iya. Kalau kita rinci dari sisi nasab ada tujuh mahram, ayah, anak, saudara laki-laki, paman, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan. Dan uh, paman dari arah ibu, kalau yang pertama paman dari arah ayah, baik itu tujuh mahrum dari sisi apa nasab, dari sisi uh, susuan sama dengan itu, tapi dari arah sesusuannya, iya, dari arah sesusuan. ayah dari sesusuan. ayah dari susuan, ya, anak dari susuan, saudara dari susuan, paman dari apa namanya arah bapak susuannya atau paman dari arah ibu susuannya atau anak saudara susuan atau anak perempuan saudari anak laki-laki saudari susuan ini tujuh jadi empat belas ditambah dengan mahram setelah pernikahan yaitu ayah ayah dari suami si istri ya ayahnya suami terus anaknya suami ya terus suaminya Suaminya ibu si istri. Jadi kalau istri punya ibu, ibu punya suami, suami ibunya bisa menjadi mahramnya. Demikian pula suami anak perempuan si istri. Jadi kalau si istri pernah nikah dengan orang lain, di oleh orang, kemudian anaknya punya suami, ya. Maka menantunya ini, menantunya, menantunya dari anaknya, itu adalah mahramnya. Jadi tempat. Baik. Ini semuanya bisa menjadi mahramnya. Jadi kalau begitu mahram itu tidak mesti suami saya. Jadi kalau misalnya si istri ada saudaranya yang bisa antar dia untuk haji, tapi suaminya tidak mengizinkan, maka dia wajib untuk berangkat. Dia tidak perlu izin suami. Karena suami tidak mengizinkan itu maksiat namanya. Dan tidak boleh taat kepada suami dalam apa? Dalam maksiat. Baik. <tuh>